masih bersama Kai Mita dan masih bersama campaign Dogs Are Not Food ya. Yes. Oke, sekarang ini kita akan mengundang satu orang lagi yang aktif juga di campaign ini. Ini langsung aja Davina Veronica. Waktu terakhir kesini aja ya. Waktu terakhir kesini kita udah sempet ngomongin sedikit soal Dogs Are Not Food. Iya, sebetulnya lu tuh diajak atau memang lu motor awal penggerak ini sih, Dar? Enggak, awalnya kan juga sebenarnya ini karena aku juga punya bersama teman-teman aku mendirikan yayasan animal welfare namanya Garda Satwa Indonesia. Garda Satwa Indonesia. Terusnya bersama beberapa organisasi lain yang serupa seperti kami, kami berinisiasi untuk membuat kampanye ini, gitu loh. Jadi nggak cuma Garda Satwa aja. Sebenarnya ini juga kan global campaign ya. Kalau global campaign, no to dog meat. Tapi kalau untuk yang kita bikin, oh global campaignnya no to dog meat. Okay. Itu global campaign semuanya, gitu loh. Jadi it's been going on for a while. Sebenarnya dari 2013 tuh udah dimulai, gitu. Okay. Emang selain di Indonesia yang sering makan anjing lagi di mana sih, Davina? Korea Selatan. Korea. Vietnam. China. Vietnam. Thailand. Cina. Banyak kan Asia ya? Iya. Iya. Oh. Iya. Okay. Nah. Jadi apa ya, meng-encourage people juga mau memberikan kepada halayak ramai bahwa betul. Oh iya, tadi aku juga mau sedikit bicara. Tadi kan bertanya apakah aku motornya diangnya segala macam. Iya. Aku di sini kan sebagai salah satu pendiri yayasan aku yang Garda Satu Indonesia itu dan aku juga sekarang CEO-nya. Oh. Jadi makanya lagi. Ya, poinnya adalah sekali lagi itu bukan hewan ternak. Bukan hewan ternak dan sudah ada undang-undangnya. Iya benar, tinggal ditegakkan saja. Betul. Kita ingin benar-benar mendesak yang punya apa ya? Punya kewenangan ya. Kewenangan untuk menegakkan itu, gitu loh. Jadi kita tidak, maksudnya tidak ingin pemerintah atau aparat penegak hukum itu membuat undang-undang baru. Enggak, undang-undang yang ada saja. Yang udah ada ditegakkan. Oke, selama ini masalah-masalah yang timbul dalam kampanye ini apa? Banyak sekali yang belum aware ya soal perdagangan daging anjing ini. Dan banyak sekali emang yang ya suka mengkonsumsi, gitu loh. Kita di sini juga ingin mengedukasi masyarakat bagaimana kekejaman yang terlibat dalam praktek-praktek ini, gitu loh. Jadi pingin masyarakat juga bisa melihat dan membuka mata kekejaman dan kekejian yang terjadi terhadap anjing-anjing ini, betapa sadisnya gitu loh. Soalnya kakak gue sama adik gue dulu makan anjing, tapi begitu tahu cara membunuh seperti apa, mereka stop sama sekali. Iya, benar. Gitu. Kakak adik lu makan anjing sempat? Iya. Anjing mentah lagi. Ya enggak lah. Dibuat sate waktu sebenarnya itu. Sebenarnya lebih kepada edukasi juga gitu loh. Jadi memberitahu menyadarkan masyarakat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Oke, selain Dogs Are Not Food ini katanya mereka berdua ini juga aktif di gerakan penyelamatan hewan ini, apalagi nih Davina? GSI itu ya? Iya, GSI juga rescuing, salah satu programnya rescuing gitu. Jadi anjing-anjing yang terlantar yang di jalan, terus anjing-anjing yang juga punya pemilik tapi tidak tahu cara memeliharanya, jadi termasuk animal abuse atau animal cruelty ya. Jadi keadaannya sangat menyedihkan, padahal dia dipiara gitu loh. Kami bisa mengambil anjing itu. Itu untuk anjing aja, untuk binatang kucing juga. Kucing juga. Jadi kalau Garda Satwa Indonesia tuh khusus spesifik di satwa peliharaan rumah, yaitu anjing dan kucing, masih anjing dan kucing aja sih. Mudah-mudahan nanti someday kita bisa lebih besar lagi, jadi wild animal juga bisa kita bantu. Tapi ini ada beberapa info yang akan disampaikan oleh detektif Dinata mengenai penyelamatan hewan yang sukses. Silakan Detektif Dinata. Baiklah, ini ada informasi dari saya, hasil penyelidikan saya. Ini adalah beberapa penyelamatan hewan. Yang pertama, ini adalah penyelamatan seekor anjing yang akan disembelih. Seorang advokat bernama Robin Dorman berhasil menyelamatkan seekor anjing yang akan disembelih untuk dimakan di Korea Selatan. Saat itu ia sedang berkunjung ke sebuah pasar. Kemudian ia menemukan seekor anjing muda yang diyakininya baru meloloskan diri dari kandangnya di pasar. Anjing itu kemudian dinamai Nun yang artinya salju dalam bahasa Korea. Dia adalah salah satu dari 4 anjing yang berhasil diselamatkan oleh Robin dalam perjalanannya. Hasil penyelidikan saya yang kedua, ini ada penyelamatan seekor kucing di saluran air. Yusuke
Bieno yang sedang menunggu lampu lalu lintas tiba-tiba melihat seekor anak kucing liar jatuh ke dalam sebuah kanal di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, pemuda asal Jepang itu langsung memanjat dinding kanal untuk menyelamatkannya. Dia menggunakan payungnya untuk mengangkat kucing itu dan membawanya ke atas. Kali ini adalah seekor bayi badak. Seekor bayi badak berusia 6 bulan bernama Gergi dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi hewan di Afrika Selatan setelah induknya dibunuh oleh para pemburu liar. Gergi yang ditemukan sedang menangis di sebelah tubuh induknya awalnya menolak untuk dievakuasi oleh petugas. Karena itu petugas terpaksa untuk membius dan membawanya ke pusat rehabilitasi. Sejak itu Gergi menolak untuk tidur sendirian dan selalu menghabiskan malam dengan tidur bersama pengurusnya yang selalu berada di sisinya. Itulah beberapa informasi dari saya mengenai penyelamatan-penyelamatan hewan di dunia yang berakhir dengan cukup baik. Sekian informasi dari saya, nanti saya akan menyelidiki lagi beberapa informasi tentang penyelamatan. Terima kasih, Esti. Davina, GSI ini sudah jalan hampir 2 tahun kalau nggak salah, nggak apa baru setahun ya? Dari tahun 2011. Dari 2000, wah udah 4 tahunan kali ya. Berarti di GSI-nya ada banyak hewan-hewan terlantar ya? Ada, kita di shelter sekarang ada 27 anjing. 27 anjing? Kucingnya kemarin ada sekitar 6-8, tapi udah keadopsi semuanya. Keadopsi. Berapa kasus? Udah tidak terhitung banyak ya? Banyak sih, banyak sekali ya. Tapi ada juga banyak beberapa, ada kasus yang kami juga nggak bisa tangani ya kan. Dalam arti kami kan juga pengen menolong, tapi kami tahu kapasitas kami dalam menolong gitu kan. Jadi jangan sampai kalau nolong tapi keteteran juga atau malah menelantarkan hewannya gitu kan. Jadi kalau kami tidak bisa menolong, kami bilang terus terang di media sosial kami kalau kami untuk saat ini tidak bisa menampung atau apa gitu. Jadi kita terus terang aja gitu. Sejauh ini kalau misalnya ada warung yang masih menjual daging anjing atau masih ya maksudnya ya anjing dijual di situ, itu gimana dari GSI? Kita nggak bisa bertindak secara ini ya, secara satu sebagai suatu organisasi aja. Kita harus dibantu, didukung oleh ya itu pemerintah juga gitu yang punya wewenang untuk memberi kuasa untuk menegakkan undang-undang itu gitu. Karena kita nggak bisa kan kayak main rusuh tutup-tutupin itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu loh, harus dari atas dari juga atasnya, membantu ya. Gitu mendukung kita gitu loh, jadi perlu semualah gitu ya, kerjasamanya nggak cuma dari Garda Satwa ataupun campaign ini tapi juga perlu dari pemerintah semuanya, aparat semuanya, dan lain-lain ikut campur tangan semua. Semoga dengan campaign Dogs Are Not Food ini lebih membuka banyak lagi mata-mata masyarakat dan juga pihak yang berwenang di sana bahwa memang dogs are not food dan kita harus lebih care lagi sama hewan-hewan di dunia ini. Boleh tambahin? Boleh. Iya, jadi kalau tadi kan ngelihat banyak banget kasus hewan-hewan ya di seluruh dunia, banyak yang nggak di sini aja gitu pastinya. Kita selalu harus ingat ya bahwa bumi ini milik bersama. Betul. Bumi ini bukan hanya milik manusia, jadi ada alam ya, ada binatang dan mereka itu punya hak yang sama untuk berada hidup di bumi ini juga. Betul. Jadi berilah mereka hak hidup itu gitu loh. Dan kita sebagai manusia harus mempunyai compassion, harus mempunyai belas kasih terhadap makhluk hidup lain. Karena kalau itu tidak ada, udah deh kelar gitu loh. Jadinya manusia harus menghargai keberadaan makhluk hidup lain gitu. Kita berbagi kok, berbagi bersama hidup di bumi ini. Saling menghargai. Saling menghargai. Yeah. Kenita, Devina, thank you banget udah mampir ke sini. Sama-sama, terima kasih. Semoga kampanye ini betul-betul bisa terlaksana dan kita semakin aware lah dengan kampanye ini. Ya, terima kasih juga anak-anak Gunadarma dan anak-anak SMK 29. Ya, itu. Benar banget. Soalnya satu bajunya beda, jasnya warnanya sama ya, tapi beda dari sekolahnya beda. Ya, saksikan terus Tonight Show setengah 11 malam setiap sampai ujung di mehoi. Yuk lah. Lu juga ngagetin gue lo. Yuk. Saksikan terus Tonight Show dari setengah 11 malam Senin sampai dengan Jumat. Selamat malam, selamat istirahat. You're secure. Nothing lawless and fine. Back to war. Yesterday.
Sama-sama sing so far away. Gak tau, hidung tuh pada saat hamil hidung gue pasti bengkak waktu anak pertama juga.